Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama kami dari komunitas Kampung Silat Jampang, ya, yang mana Kampung Silat Jampang ini saat ini sudah berusikan 52 anggota, ya, salah satunya kami dari Sakrit Semamaung, ya. Kali ini kita akan mempraktekkan sebuah aplikasi gerakan Cimande, yang mana nanti saya akan dibantu oleh rekan saya Kang Kosim, ya. Baik, mari ikuti kegiatan yang akan kita lakukan. Terima kasih. Itu tadi merupakan salah satu aplikasi dari jurus kelit, ya, kemudian tepis, kemudian kebutan yang sudah kita gabungkan menjadi salah satu rangkaian jurus bela diri, ya. Kita ulangi sekali lagi. Hop. 1 2 3 4 5 6. Hop. Aplikasi melalui tangan kosong, ya. Sekarang kita akan coba yang kedua, kita dulu. Yang kedua, bagaimana kita menghadapi serangan yang teknik keduanya. Nah, ini ya. Jadi ulang. Kita tangkis, tangkap. Ini kita kalau dalam Cimande, kita bisa langsung patahkan sini. Bukan berarti kita nggak bisa menghajar titik lawannya, bukan. Akan tetapi kita memberikan kesempatan kepada lawan bahwa pilihan bahwa setelah ini gimana kelanjutannya gitu, maksudnya dia mau mudahan atau mau berteman gitu, ya. Jadi mau lanjut atau enggak, gitu. Ya ulang. Hup, bisa ke sini. Ini bisa ke sini, ini bisa ke sini, ya. Gimana kalau kita bisa kan menggunakan aplikasi atau implementasi jurus bisa menghadapi lawan yang menggunakan senjata, ya. Satu, tetap sini. Kemudian kita bawa ke sini, ya. Kemudian kita ajar ininya, ya. Atau kita ambil ini senjatanya. Nah, untuk finishingnya bisa kita ini atau ya itu bebas saja, ya. Jadi yang penting utama adalah kita mengamankan tubuh kita dulu. Sek! Bawa ke sini, hilangkan ke seimbangannya, ya. Bisa kita makan sini atau jika dia melakukan pukulan, nah, ya, kita makan sini. Sek! Ya, salah satunya. Jadi, kita ulangi. Yang paling terpenting adalah bagaimana kita mampu berkonsentrasi menghadapi lawan yang menggunakan senjata. Ya. Stop, tangkap sini, buang sini, ya, buang. Kemudian,
tangkap ke sini. Nah, ini tadi yang saya bilang bisa dihajar atau bisa kita ambil. Gitu ya. Bisa. Banyak penyelesaian yang bisa kita lakukan, ya. Barangkali itu bisa kita sharing terkait, ya, barangkali itu yang bisa kita sharing terkait terkait dengan implementasi aplikasi dari jurus-jurus Dimande, ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila topik walidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budi, Bapak.